Oke. Okay. Wabidah, fitnah atau fakta? Kamu tuh sedih banget waktu program Fit and Fun bungkus. Karena sebenarnya melalui program itu kamu punya tujuan ingin terkenal dan dilirik untuk bisa ikut main film. Fitnah atau fakta? Fakta. Kamu pengen main film? Kamu pengen main film, pengen? Boleh, boleh aja. Film action gitu kan, kamu bisa kan? Romantic action. Romantic action, dia gombal bisa, oke. Okay. Bisa. Oke, okay, terus, sampai ada yang ngelirik bikin film. Fitnah atau fakta? Kamu ikutan bikin konten parodi karena udah kehabisan bahan untuk terus bikin konten-konten olahraga. Fitnah. Oh, fitnah. Biar apa, nambah viewers ya? Sebenarnya kalau teman-teman yang tahu apa, emang aku tipe orang gak terlalu serius. Oh. Untuk menunjukkan warna aslinya ya. Fitnah atau fakta kalau kamu tuh posesif sama istri, karena istri kamu itulah yang sering dilirik cowok-cowok kalau di tempat gym. Fakta. Lucu banget. Fitnah atau fakta? Kalau kamu itu kalau lagi iseng banget sanggup olahraga di tempat gym sampai 10 jam sehari. Itu fitnah. Itu fitnah. 10 jam? Iya. Kayaknya diusir itu sama itu kalo, yang punya gym. Itu kalau lagi butuh tambahan sekali menjaga tempat fitness. Oke. Okay. Udah. Okay, siap. Aku mau udah cepet-cepet biar dia gak tersiksa ya. Dia malah udah, masih ada nih pertanyaannya. Gitu ya, ini kamu sanggup berapa kali nih? Gitu-gitu. Tergantung ya. Kalau kakak mau 1000 kali ya bisa 1000 kali. Serius? Serius? Apapun bisa selain bikin kamu sedih. Iya! Yeah. Kan dia jujitsu ya kan, Muay Thai juga. Coba, kan biar ada yang ngelirik, biar orang yakin. Kamu tuh bisa emang martial arts ya kan? Set, jauh dulu kita jauh. Takut ketendang. Ya gimana sih gayanya? Ya jadi. Set. Ya. Yeah. Gimana pemirsa Rumpi? Rumpi Vacation bersama Nora Alexandra dan Bobby Ida kali ini seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan keseruan-keseruan lainnya di Rumpi Vacation. Saksikan terus Rumpi No Secret setiap Senin sampai Jumat jam 14 sampai 15 hanya di Trans TV.